Bolehkah tamu datang kepada kita? Oh, boleh, boleh. Ke kebun Waluh. Waluh mana nih? Waluh Luah Tebong. Oke, jadi siap melayani ya? Siap, siap. Ya. Oke. Menikmati Waluh Gula Aren. Nah, Waluh Gula Aren. Memang segar. Tuh, bukan main. Sedotannya? Sedotan belut gila. Ini kuliner yang berbeda dengan pada umumnya. Kita menikmati labu kuning atau labu kuning dengan cara yang berbeda. Nah, ini labu muda dan di jerigen ini adalah juruh atau air nira ya. Nah, so ya. Tadi setelah aktivitas dengan bertani bersama petani Waluh, Dodong, Dik. Dodong. Jadi etam harus menikmati kuliner yang namanya Waluh campur juruh. Oke. Juruh gula aren. Gambarkan dong kenikmatan seperti apa? Ini cara menikmatinya seperti ini. Tadi dah etam campurkan. Aman nih. Empuk nih. Cita rasa manisnya seperti apa? Manisnya manis alami. Pokoknya nyaman dan segar karena ini baru dari tungku tadi. Jalan. Jadi bagi yang tidak menikmati kuliner seperti ini atau tegani, datang ke Luah Tebong. Tepatnya Wadah Busu Yahya. Petani? Petani Waluh. Nah, karena ini Waluh. Waluhid.com. Bisa orang berhenti makan nih. Habisan. Ada sih bukan malah. Sampai juta, aduh. Mantap benar. Bolehkah tamu datang kepada kita? Oh, boleh, boleh. Ke kebun Waluh. Waluh mana nih? Waluh Luah Tebong. Oke, jadi siap melayani ya? Siap, siap. Siap. Terima kasih.